Kalau yang kayak gini berapa, Mbak? Kalau kayak begini 40. 40, teman-teman, yang gini harga 40.000. Dan omsetnya gimana, Mbak? Lumayan? Lumayan. Kalau setiap hari laku berapa biasanya? Setiap hari sekitaran 2 juta sampai 3 juta. Wow. Hai guys, support channel saya dengan cara klik subscribe. Klik lonceng. Klik like. Dan jangan lupa klik share untuk bagikan video saya. Halo teman-teman, selamat sore semua yang menonton video saya. Welcome to my channel. Jadi sore hari ini mohon maaf karena saya agak sore meliput di sini. Wow. Jadi di sini juga dijual barang-barang seperti ini, teman-teman bisa lihat. Iya. Halo, Mbak. Iya, siap. Di sini saya lihat Mbak jualan apa nih, Mbak? Peci. Iya. Jadi pecinya ini gimana nih? Pecinya ya kalau pas waktu lebar, waktu menjelang lebaran begini, alhamdulillah, Pak, banyak kayak pasar gitu. Jadi kita di sini kayak pasar malam ke pasar peci kan. Oh, gitu. Kalau pecinya sendiri ini berkisar harga berapa, Mbak? Harga antara 20 sampai 50. 20 sampai 50. Kalau 20.000 yang mana, Mbak? 20.000 yang kayak begini. Oh, yang gini ya? Iya. Oh, yang kalau teman-teman yang harga 20.000 yang seperti ini. Kayak ini berapa? 30. Kalau yang kayak gini 30. Iya. Oke. Kalau yang kayak gini berapa, Mbak? Kalau kayak begini 40. 40, teman-teman, yang gini harga 40.000. Dan omsetnya gimana, Mbak? Lumayan? Lumayan. Kalau setiap hari laku berapa biasanya? Setiap hari sekitaran 2 juta sampai 3 juta. Wow, luar biasa. Dan memang Dari pagi. Dari pagi sampai jam berapa? Iya, dari pagi sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Malam. Wow. Ini berkat di bulan-bulan suci, iya, ya seperti ini ya. Betul, rezeki di bulan Ramadan. Biasanya setiap bulan-bulan kayak gini atau hari-harian juga? Kalau hari-hari kita jualnya di Masjid Raya. Oh, jualnya di Masjid Raya, di dalam ya? Di dalam, di depan sebelah, poliklinik. Iya, sebelah. Oh iya, ini ada yang tadi sempat tes-tes lagi nih. Wow. Jadi memang bisa promosi. Ya, boleh. Oh, iya, siapa tahu kalau ada ini, Pak, ya, penonton kalau mau beli peci bisa datang ke depan ini Masjid Raya. Oke, depan Masjid Raya. Iya. Masjid Raya apa nih? Masjid Al-Akbar, Pak. Al-Akbar. Kota Sorong. Oke, siap, thank you ya. Iya, Pak, makasih. Selain ini peci apa nih? Ada baju. Oh, baju juga, baju ya. Koko, sorban juga ada. Berapa, Pak, harganya berkisar, Mbak? Sekitar 200 sampai 300. 200 sampai 300 iya. ribu. Oke, teman-teman yang berada di Kota Sorong, kalau misalnya teman-teman mau melihat atau mau langsung mencoba yang seperti tadi saya infokan kepada teman-teman, bisa langsung datang di sini di depan Masjid Raya Kota Sorong dan akan ketemu sama Mbak, siapa namanya? Desi. Siapa? Desi. Mbak Desi. Iya. Ya. Mbak Desi, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Halo teman-teman. Jadi sekarang ini saya jalan lagi seputaran depan Masjid Raya dan saya lihat ada yang seputaran sini nih jual peci nih dan ketemu sama Kak, siapa namanya, Kak? Halo. Iya, Kak, apa kabar hari ini? Baik. Ya, dan gimana, Kak, jualan peci di sini sudah dari jam berapa? Dari jam 11 saya di sini. Jam 11, hmm. Dan biasanya jual sampai jam berapa, Kak? Sampai habis tarawih. Habis tarawih, ya. Biasanya jam berapa habis tarawih? Jam 9, Kak. Jam 9. Dan gimana, Kak, hasil hari ini ya, yang biasa lumayan. Biasanya? Lumayan. Ya, memang di bulan Ramadan ini atau bulan berpuasa ini kan omset ya lumayan lah pendapatannya. Ya, karena memang masyarakat antusias tinggi ya. Iya. Wow. Dan kalau harga-harga pecinya sendiri dari harga berapa, Kak? 50 ke bawah lah. 50 ke bawah. Oh, gitu. Ini ya pecinya ya. Kalau ini berapa, Kak? 50 juga. Oh, kalau ini 50, kawan-kawan. Oke. Kalau yang kayak gini? Sama. Oh, 50. Wow, kalau yang di bawah 50 yang mana, Kak? Putih. Oh, yang putih ini ya. Kalau ini berapa, Kak? 40. Ya. Oh, gitu. Siap. Dan rencananya untuk apa namanya kegiatan untuk jual peci gini dilaksanakan sampai kapan? Sampai selesai lebaran. Selesai lebaran. Dan tahun lalu juga kayak gini ya. Ya. Wow. Jadi teman-teman untuk rutinitas tahunan setiap apa namanya lebaran atau setiap bulan puasa ini kakak ini atau Mas Bro ini selalu menjual peci. Selain di sini dulunya jual di mana? Saya cuma musiman aja. Oh, musiman di sini aja. Oke, siap. Oke, Kak, terima kasih.